Yuk. Ini kita berada di penyeberangan Sampit. Penyeberangan apa, Pak? Sumpit namanya. Ini Sumpit. Jadi kita akan nyeberang sebelah sana ke Pulau Tamaco. Oke, setelah kita melakukan perjalanan kurang lebih sekitar 1,5 jam dari Paloh menuju ke lokasi Tamaco, Pulau Tamaco, ini kita sudah menemui jalan baru lagi, jalan aspal lagi. Dan ini menandakan kita sudah sampai di Desa Tamaco atau Pulau Tamaco. Cantik ya pantainya ya? Cantik pantainya. Kalau yang pulau dulu disengketakan daerah mana, Pak? Daerah sini ya, daerah jauh. Tapi masih apa di pinggir sungai ya, apa di tengah laut gitu ya? Tengah laut. Tapi jauh. Kalau anak kalau kena ke sungai kira-kira kena laut ya. Jadi kalau dengan sini mana namanya? Paloh, apa? Tamaco. Itu lebih dekat ya ke Indonesia atau lebih dekat ke Malaysia? Dekat ke Malaysia. Maksudnya apa pulaunya itu? Masuk Malaysia dia. Masuk Malaysia. Ya, di sidang orang Menang di Malaysia. Menang Malaysia? Ini pantai apa namanya? Tamaco, Camar Bulan. Camar Bulan. Camar Bulan. Biasa orang cari ubur-ubur juga ya di sini ya? Semua cari ubur-ubur. Tiap tahun. Kalau ada ubur-ubur. Jadi mata pencaharian orang sini gitu? Di bulan apa biasanya? Dari bulan 3 lah, pokoknya sampai bulan 3, bulan 4, sampai bulan 5. Dijual? Di penampungnya itu kan hilang semua tuh penampungan. Hitungan hitungannya berapa sekilo? Pakai ekor. Per ekor berapa? 2000 lebih. Untuk apa ya? Enggak tahu. Berarti banyak nanti datang ubur-ubur ya kalau sekitar bulan 3, bulan 4 gitu. Pokoknya perahu situ penuh semuanya sampan sana. Nyari ubur-ubur. Buahnya. Pokoknya musim ubur-ubur beratus sampannya. Rumah orang tuh sampan kampung ubur-ubur. Ubur semua itu ya. Di situ belum sana lagi. Nah, itu apa ya? Tempat. Kalau sekarang orang pendapatannya apa? Ada yang nelayan. Nelayan pastinya. Ke laut, mancing, yang ke darat nanam sahang. Sahang ya kebanyakan sini ya. Nanam sahang. Tetanggaan. Iya. Kalau kami kawinan, kami undang dia. Kalau dia kawinan, dia undang kami. Oh, gitu. Ibu sering ke Lunduk. Lunduk. Lunduk kan sana lagi. Iya, Sematan. Sematan lagi. Sering ibu kalau mau belanja ke Melanau. Lewat Melanau berarti? Iya. Ada jalan bagus ke sananya? Lain kita yang dari sini ke kayak Jakarta. Paloh susah ya. Kita jalannya hancur. Kalau dari Melanau ke arah Kucing sana jalannya kayak Jakarta. Udah halus gitu kan?
Teman-teman, akhirnya kita udah sampai di Pulau Tamacu. Jadi perjalanannya kalau dihitung dari Pontianak menuju ke lokasi sini butuh waktu sekitar 8 jam. Perjalanan yang sangat lama menurut saya. Sebelum kita nyampe di Pulau Tamacu itu kita melewati jalan yang bergelombang, kemudian tidak terlalu lebar, banyak bebatuan juga. Jadi kondisinya semacam ini, nanti kita akan langsung menuju ke tempat perbatasan antara Indonesia dengan Malaysia. Jadi kita istirahat dulu di sini, kita makan. Nanti baru kita lanjut lagi menuju ke tempat perbatasan atau sempadan antara Indonesia. Di pertama kita masuk, ada jalan bagus. Itu paling sekitar berapa kilo gitu. Kemudian untuk sampai ke perbatasannya, kita harus melewati jalan seperti ini. Oke, teman-teman, kita sudah sampai ke perbatasan, mendekati perbatasan. Di sini ada semacam pos pemeriksaan, ada TNI di situ. Dan kalau kita mau lihat perbatasannya ada di sebelah sana. Nah, kira-kira sekitar 20 meter lagi ada selamat jalan gitu. Nanti kita akan coba lihat seperti apa perbatasan antara Indonesia dengan Malaysia. Nih, kita akan coba mendekati. Ini ada rumah. Berarti ini rumah paling ujung nih. Rumah paling ujung yang ada di daerah Tamacu, di kampung Tamacu sini. Ini kita akan mendekati pos perbatasannya. Jadi kita nanti tidak boleh sampai sana, kita hanya sekedar di sini aja. Nah, ini kira-kira. Ini pos perbatasan, sebelah sini masuk Indonesia, sebelah sana masuk Malaysia. Jadi kalau kita lihat, di sini kita masih jalannya seperti ini, jalan kayak semacam tanah. Tapi kalau yang di sebelah sana udah aspal. Kita bisa lihat di sana ada pos jaga yang dari TDM, Tentara Diraja Malaysia, ada di sebelah sana. Kemudian yang di sebelah sana ada Tentara Indonesia. Jadi seperti ini. Itu yang di Malaysianya semacam itu. Sempadan di sana namanya Melano, terus di kita namanya Tamacu. Ya, Malaysia, perbatasan Malaysia Indonesia. Jadi semacam ini. Ini ada tulisan selamat jalan langsung ke sebenarnya sebagai wilayah Malaysia. Oke teman-teman, itu aja mungkin yang bisa saya lihatkan. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Terima kasih telah menonton video ini. Memperlihatkan perbatasan atau sempadan antara Indonesia Malaysia yang berada di Pulau Tamacu, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat. Terima kasih telah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.